bilang di tembok sana. Eh. Ya. Kau berdiri di tembok itu, kau ngeliat kemaranmu ke dapur. Berdiri di tembok sana. Ah. Jangan di situ, di luar sini, woi, di dalam, di luar, tembok sini. Nyender di tembok, senderan di tembok, senderan di tembok, senderan di tembok. Ah. Enak, nyantai, ya gitu. Kau lihat di dapur itu? Kau lihat di dapur itu? Astaga Tuhan! Lempar tadi tuh, lewat sudah, lewat. Sekali aja, lewat. Seramat tuh batu. Woi, penimbuk maling lu. Kenderubu. Lu menimbuk maling lu. Matanya begini bulat, kayak kera monyet, gila, matanya putih. Lu setan mau ngajakin tawuran? Hah? Udah, nggak usah ngintip, lewat aja di belakang. Kan aku mau ngobrol sama Andre, nah lewat udah. Kan biar kayak yang di YouTube. Hah? Itu, konten anak dipukul. Hah? Biar kayak di YouTube itu. Pukul. Pukul pakai centong nasi. Centong nasi. Tuh pulang bawa. Oh gitu. Pulang bawa aja. Pulang bawa aja ya. Begitu kok ya. Nanti kalau petir turun langsung krisnya muka. Tuh. Dia enggak lewatnya. Dipukul lagi. Aduh. Gara-gara petir tadi yang jadi keris ini sudah ini. Keluar dulu. Saya keluar dulu deh. Duduk sini dulu ya. Nah, ini di luar kan kok? Hah? Ini di luar kan? Coba kau ambil HP-mu. Kau lihatkan jelas. Ini di luar kan? Iya. Ini halaman luar kan? Nah, kau ambil, kau lihat kamera belakang. Belakang. Nah, di luar kan? Set. Banyak rumah kan itu? Jauh-jauhan. Nah, kau lihat sebelah kiri. Geser ke kiri. Ke atas. Terbang. Ayo! Belakang kok, belakang lu. Dia keder duluan, gimana ini? Woi. Woi! Ih. Baby. Nah, aku takutnya ada petir lewat, gua takut langsung jadi keris gitu kan. Gua takut begitu. Nanti dari pohon masuk ke gua genderuwo, nah repot lagi kan.